Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Selamat datang di saluran channel ini. Channel ini membahas tentang lalu lintas, jalan, kondisi jalan, jalanan, apa yang ada di sekitar jalan, dan secara jalan itu sendiri. Untuk kesempatan kali ini, video ini akan menjelaskan sedikit informasi tentang jalan layang non tol Antasari. Sejarah jalan layang Antasari. Jalan layang Antasari merupakan jalan layang non tol yang berada di Jakarta Selatan. Ruas dari jalan ini dimulai dari Pasar Impres Cipete hingga Lapangan Mabar Blok M, Jakarta Selatan. Dengan total panjang mencapai 4,8 km dan lebar 8,75 meter. Jalan layang Antasari menjadi salah satu proyek dari pemerintah daerah DKI Jakarta yang ingin meredam kepadatan kendaraan di ibu kota Indonesia ini. Jalan layang non tol Antasari mulai dibangun dari bulan November 2010 hingga rampung dan diresmikan pada bulan November 2012. Keberadaan jalan layang ini memang sangat membantu dalam mendukung mobilitas masyarakat di sekitarnya. Apalagi Jakarta Selatan merupakan sebagai daerah salah satu pusat bisnis di ibu kota ini. Hal inilah yang merupakan alasan mengapa diperlukan sekali jalan layang agar semakin mempermudah masyarakat dalam berkendara menuju beberapa wilayah di Jakarta ini. Sekian untuk pembahasan jalan layang Antasari ini. Bila ada yang ingin ditanyakan, tulis di kolom komentar. Bila Anda suka dengan video ini, silakan di like. Dan bila Anda suka tentang video seperti ini, silakan di subscribe. Biar tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini, karena channel ini akan membahas tentang jalan-jalan selanjutnya. Terima kasih telah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Selamat menyaksikan. Ini adalah keadaan atau view pemandangan di bawah jalan layang non tol Antasari di malam hari. Begitu banyak lampu yang menghiasi jalan ini sehingga tidak terlihat seperti